Ayu Ting Ting buat perjanjian pranikah dan larang suami begini, Ivan Gunawan, gue capek. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ivan Gunawan atau akrab disapa Igun kembali mempertanyakan rasa cinta Ayu Ting Ting kepada dirinya. Hal tersebut dilakukan Igun sebab selama ini dia memiliki rasa sayang yang mendalam untuk Ayu Ting Ting. Namun sang desainer mengaku masih banyak mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan untuk maju ke jenjang yang lebih serius. Di tengah perbincangan seputar wacana pernikahan, Ayu Ting Ting menyodorkan beberapa syarat pada Ivan Gunawan jika suatu saat nanti dia telah sah menjadi suaminya, semacam perjanjian pranikah. Ayu meminta izin pada Igun agar setelah menikah nanti, tanggung jawab ekonomi seluruhnya jatuh ke tangan suami. Adapun Ayu akan tetap bekerja jika memang memiliki keinginan untuk melakukannya. "Gua pengen kalau udah menikah, gua kerja kalau lagi mau aja, boleh nggak?" ujar Ayu Ting Ting sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Ivan Gunawan yang diunggah Selasa, tanggal 22 Juni tahun 2021. Igun ternyata tak keberatan dengan permohonan Ayu Ting Ting itu. "Iya boleh," ucap Ivan Gunawan. Kemudian Ayu Ting Ting menjelaskan, ketika dirinya tidak lagi bekerja penuh, Ivan Gunawan diharuskan untuk membiayai seluruh keluarganya. "Tapi lu harus biayain gua, keluarga gua. Jadi gua cuman ngurus anak, suami, rumah," kata Ayu Ting Ting. Sebelum menyetujui permintaan tersebut, Ivan Gunawan terlebih dahulu memastikan berapa uang yang dihabiskan oleh orang tua Ayu Ting Ting selama satu bulan. "Ibu di rumah berapa sebulan?" "Cepek 100 cukup," ujar Ivan Gunawan. "Lebih?" kata Ayu Ting Ting. Selanjutnya, Ayu memberikan syarat lain yakni Ivan Gunawan tidak boleh keluyuran setelah bekerja, tidak boleh lagi memakai tas wanita, dan menjaga sikap selayaknya laki-laki ketika bekerja. Terkejut bukan main, Ivan Gunawan yang sedang makan sampai tersedak biji jeruk mendengar pengeluaran rumah tangga orang tua Ayu Ting Ting yang begitu fantastis. "Gua sampai keselak biji jeruk," kata Ivan Gunawan. Kemudian Ivan Gunawan mencoba membujuk Ayu Ting Ting agar mengerti kondisinya yang sedang kredit rumah untuk 5 tahun ke depan. "Dengerin, gua kan lagi kredit rumah 5 tahun. Ya kalau enggak kebeli-beli yuk. Gua capek tinggal di apartemen," ucap Ivan Gunawan. Mendengar pernyataan Igun, Ayu Ting Ting kaget dan menyebut selang waktu itu terlalu lama baginya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.